Jangan sayang, jangan. Sabar, sabar. Mana ada abang gatal? Awak nak melampau tu lah. Melampau sangat tu tak. Jangan. Eh, masuk ni mahal. Orang Afrika abang sini. Apa? Siapa? Sudahlah, ya. Ni kan ofis orang. Bawa tenang. Ni bawa tenang? Ni bukan bawa tenang ni tak. Bawa tendang lah. Eh, awak ni diam-diam belakang ada main perempuan lain, kan? Ya Allah, sumpah saya, sumpah. Abang nak tak buat kerja macam tu lagi. Ha? Abang dah tinggal tak perempuan tu. Ha? Itu pun Kak Selly ni yang tolong saya sesatkan perempuan tu. Perempuan ni tak baik. Ha? Sabarlah, Yang. Oh, Yang. Cik Rok, Cik Saleh. Kejap. Cuba baca ni, kejap. Tarik nafas. Tarik lagi. Jemput duduk. Silakan duduk. Cerok, suami Cerok ni akan berubah. Betul? Betul lah berubah ni. Betul, saya sumpah. Betul? Ya, betul. Nanti awak lihat awak tak berubah. Awak tengok sebab apa awak. Betul berubah, kan? Ya, insyaAllah. Ada berubah. Terima kasih. Lanjut balik. Ini bakal menantu aku. Siapa, bos? Siapa lagi? Saya Rang Amidah lah. Sekilo nak ringgit. Mari kak, ni kan fresh tak? Agak kalau dia sekilo nak ringgit dengan saya. Kak, baju pintar, baju biru belah sini. RM1.05. Ya Allah, murahnya ikan segar-segar. RM1.05. Tepuk dada, tanya selera. Kak, berapa kamu ikan selak, ikan tenggiri, ikan merah semua ada kat udang, sotong semua ada kat. Mari pilih. Kak, mari kat sini lagi murah, kak. Saya curah lagi RM1, kak. RM4. Sekilo RM4 apa kelas gak? Ni lagi kelas gak? Sekilo RM3 saya bagi mak. Sebab ini pusat kecantikan, okey? Tak, cuma saya nak... Cuma pusat orang cacat kat belah sana, bukan sini. Saya pun nak cakap dengan awak ni. Sebab saya ramai sangat customer kat dalam. Ya Allah, tak mampu nak layan. Saya minta maaf, ya? Tapi... Kau bukan tak tahu anak-anak aku tu.
dia punya degil nak nak si Midah. Nak kata dia tu perempuan macam jantan. Nak kata dia jantan, dia perempuan. Bos tak usah risaulah bos. Dah kahwin nanti okeylah tu. Masalah nak bagi kahwin tu lah. Merajukkan diri. Kak Long ni sarapan, dek. Kak Long daripada tadi balik kerja, Kak Long belum makan, belum minum lagi ke tak? Ya Allah, busuknya mulut. Macam buah ikan flower horn. Ada jual ikan flower horn ke kat pasar? Pergi masuk sana. Kau jangan berdua, dek. Aboy, sedapnya mulut kau cakap aku bau flower horn. Jun, kau dengar sini, Aku kakak sulung ke tak? Apa aku cakap korang orang mesti dengar? Kakak sulung kau nak. Sulung maklum dulu. Apa aku? Dah sudah. Kau jangan cakap mulut bau macam ikan jenaka. Kau pun tak gosok gigi lagi. Jun, ni buat sapa ya, dek? Buat sapa dulu ya. Kau jangan ada. Kau gangster lah. Aku dah buat keputusan. Dia belum kenal lagi siapa Sally. Wanita platinum. Level. Aku mesti kahwinkan dia. Kahwin? Kata aku. Ma, Minda tak suka lah kawin-kawin ni. Tak sesuai. I don't like the situation. Mak pun nak atur-atur korang. Kita orang kan muda lagi. Tak sesuai lah, Mak. Muda tengkorak kau. Umur 25? Zaman Mak, 25 tu dah anak 11 tau. Ini lagi satu. Kau nak jadi apa? Dah 30. Nak masuk 31. Masa Mak dulu, kalau 30 tu dah bercucu. Cubalah korang fikir baik-baik. Mak ni dah 50 sekarang ni. Seko cucu haram tak ada lagi tau. Tak kesian dengan Mak ke? Alamak. Minda dengan kerja macam tu. Mak cuba cakap, siapa dia lelaki desperate yang nak kat Minda? Hello, excuse me my daughter. Ada laki-laki yang desperate itulah. Maka Mak nak kahwin ke kau. Kerti? Kalau macam tu, apa kata Mak? Tak ada apa kata. Engkau pun Mak nak kahwinkan. Sebab dah ada yang berkenan. Jangan nak tenung macam tu. Orangnya Mak dah tengok. Mak dah tenang betul-betul. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Everything okay. No cacat cela. Kerja pun okay. Stabil. Apa nak lagi? Okay. Alamak. Tak naklah macam tu. Sinilah, Mak. Mak, sekarang ni Saira tak sesuai tau kalau kahwin. Yang sesuai kahwin sekarang ni. Tuan Kak Long tu. Dah 30 tahun, Mak. Tak nak berkahwin. Sabar. Bawa tenang. Mak belum habis cakap lagi. Sayang. Sayang ni kan betul-betul macam bapa engkau tahu. Dalam rambut keriting. Kau tahu tak? Bapa engkau tu berbini macam pakai baju. Tukar-tukar. Yang kau ni pula ni. Telefon ni 24 jam dekat tangan. Yalah, handphone. Kan, pasal apa? Mak ni, dengar jiran-jiran sini lah. Mak dengar malu tau. Now, you listen to Mak. Sekarang ni, yang patut tukar baju, akak ni, Mak. Dah lusuh dah baju dia, dah bersawang dah. 30 tahun, Mak. Saira, nanti dulu aku belum nak cakap lagi. Nanti. Ya. Mak, yes. Midah pun macam tu juga. Midah tak nak kahwin. Kalau Mak nak kahwin dengan Midah, Mak kahwin ke
a guarantee, bos. Si jadi je lah. Boleh, bos? Kau ni macam Hindu lah bercakap. Kali ni jepang otak kau bagus. Boleh lidi. Lain kali, tolonglah jangan panggil abang. Loh, dah tu nak panggil apa? Takkan nak panggil adik? Ah, susah. Saya panggil pakcik. Pakcik? Sebenarnya, dia kali pertama je macam tu, Jun. Kali kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, dah okey dah. Oh, macam tu ke? Ah, mak dia kat dalam ke? Abang? Mak. Mak ada kat dalam. Yalah. Dah. Yalah, saya masuk dululah. Pakcik. Uyo. Ah, agak apa-apa kau oranglah. Ajarnya. Loh, ha, kenapa macam ni? Ha? Terbakar! Apa? Tentuk! Kejap. Kejap, aku sampai. Kejap. Mampu aku, mampu. Ayuh, mak. Eh, Zua, kau tolong jagikan aku dah tak? Aku dah hajar. Baru ada. Yelah, nak dekat-dekat Valentine ni kan? Tapi saya tak ada girlfriend. Habis nak beli untuk siapa? Saya nak minta tolong kartu boleh? Dah, minta tolong. Bukannya minta duit. Takkan tak boleh. Apa tu? Saya nak beli semuka. Beli semuka? Untuk mak abang ke? Ayolah, nak drag malah. Beli semuka dah habis. Alah, hai. Salam orang apa kat teka. Hello? Hah? Okey, aku datang sekarang. Saya minta maaf. Saya kena pergi. Awak duduk sini lah. Tadi awak nak apa tadi? Base muka. Okey, you duduk sini. You ganti saya. You nak base muka kan? Macam-macam base ada. Basement ada. Parking base semua ada kat sini. Duduk dalam sana lah. Macam tak biasa pula. Duduk dalam sana nya. Sampai ke hospital.
Itulah dia, Li. Duduk kita ni jangan bohong. Jangan cuba nak pura-pura. Ah, sekarang Tuhan dah tunjukkan betul-betul. Sampai doktor dah suspek aku ni kena jantung. Oh, sakit jantung. Kau ni, Jun. Cubalah picit betul-betul. Macam kau tak makan. Kuat sikit. Kuat sikit dulu, bos. Adam! Itu nak membunuh aku. Kenapa? Tak payahlah, mak-mak. Biar aku mati lagi bagus. Kau sukalah. Kau boleh buat apa saja yang kau nak. Tak ada, mak-mak. Berat sangat ke permintaan mak ni? Eh, kau ni apa susah sangat? Kahwin je lah. Besok orang tua ni... Siapa? Bos. Nak mampus besok. Aku ramai-ramai mulut kau sampai mampus pun kau tahu-tahu. So nak mulut je kata aku macam tu. Boy, sihat ni. Mida, Saira, straight to the point lah. Lebih baik kau orang kahwin sebelum apa-apa terjadi kat mak tuan. Mak? Apa mak-mak kan aku ni? Loh, takkan nak panggil bapak? Oh, aku ni mak lah, mak. Mak lah. Tadi kami dah meeting kat atas. Kami dah dapat kata sepakat. Kiranya kami ni... Apa dia? Oh, kiranya kami setuju je lah. Setuju? Ikhlas? Ikhlas. Alamak. Apa kenalah aku dah bayar sistem belum jadi. Kau janganlah buat muka lengah. Telepon. Oh, telepon. Bos ni, saya tengok bos macam je. Tak ada apa-apa, okey. Semacam apa? Betul ke okey ni? Ya ke? Tak perasan? Memanglah bos tak perasan. Saya tengok bos ni perasan. Susah hati saya tu, bos. Apa masalahnya? Apa ni, bos? Agak-agaknya lah, kepala otak kau ni boleh tak aku pakai? Bos. Cuba bos pakai cermin mata ni. Pakai? Bos tengok betul-betul muka saya ni. Tak ada apa-apa perubahan? Tak lalat. Okey, semua ada? Memanglah. Bukan muka saya ni bos nak pakai. Bos nak pakai kepala otak saya. Bijak. Macam ni lah ni. Yang sebenarnya, aku ni nak kahwinkan Jun. Julai, Ogos, September, Oktober. Yang mana, bos? Kurang kau. Itu bulan. Ni Junaidah anak aku. Junaidah anak, yes. Bos? Yang bongsu tu? Yalah, Junaidah yang bongsu. Takkan Junaidah yang sulung. Saya setuju sangat, bos. Yalah, dia kan sekarang dah 20 tahun kau umur dia. Dah cukup matang untuk kahwin. Bos dulu kahwin, berapa umur, bos? Waktu tu muda remaja. 13. Nak masuk 14. Okeylah tu, bos. Jun kan dah 20 tahun. Bos. Saya nak tanya sikitlah. Siapa calon menantu bos tu? Calon? Orang ni cukup kancing dengan aku. Cukup kancing? Yes. Aku nikahkan dikau Cak Wali Adam bin Supa Wali dengan Junaidah binti Ramli dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Aku. Oi. Aku terima. Saya setuju. Berapa mas kahwinnya? Mas kahwinnya RM20,000. Hantarannya RM40,000. Ya betul, bos. Banyak tu. Itu tak banyak. Ini calonnya. Ini calon menantu, bos. Ya betul, bos. Apa pula tak betulnya? Takkanlah calon menantu tua bini bos nak ambil. Halo.
Tadi kau juga yang setuju. Kau kata sudah terima, tak ada bantahan. Yelah, nah, tapi si Jun tu kan muda lagi. Baru 20 tahun. Masa bos kahwin dulu, 14 tahun. Itu zaman batu, bos. Sekarang zaman milenial. Mana dia kahwin awal awal ni? Tadi kau kata dia dah 20 tahun, dah cukup matang. Dan ni dah tak boleh pula. Tak lah, bos. Saya nak keluar bekerja sekejap. Silakan. Tapi ingat, bos. Fikir pakai kepala otak. Jangan pakai kepala lutut. Saya keluar dulu, bos. Apa yang kau pakai pink itu, Syaitan? Bos, sekali lagi saya ingin ingatkan bos, berfikirlah dengan akal yang waras. Izinkan saya mengundur diri, bos. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jun, Jun nak orang layan macam mana lagi? Dia tu semua ada. Semua cukup, semua lengkap. Senang. Kaya. Mewah. Jutawan lagi. Kalau Jun tak setuju, macam mana, Mak? Apa dia, Jun? Jun, cakap sekali lagi, nak. Kalau Jun tak setuju. Tak setuju? Macam hari tu, bang. Thank you.
baju macam tu? Awaknya tak boleh ke? Saya pergi dulu lagi dah pakai macam ni tau. Tak adalah. Nampak meriah sangat. Ni baju ni. Ni. Biasalah. Pun dah biasa pakai macam ni. Saya rasa kan tak selesa sebab kita baru menikah. Apa kata kalau saya panggil baby? Baby? Tak nak. Tak suka nama tu. Aduh, nak panggil orang baby. Orang dah besar lah. Panggil Midah je. Tapi kalau nak juga, biar Midah panggil Zua baby, okey lah. Sesuai ke panggil baby ni? Okey, sesuai. Kalau macam tu, terima kasih. No. Midah, baby rasa lebih baik Midah tidur belah dalam. Baby tidur kat sini. Sebab apa nanti kalau Midah tergolek ke, terjatuh ke, zah sana ke, zah sini ke, yang susah baby. Lagipun baby tak sanggup, isteri baby tercedera. Tak nak. Midah tak biasa lah. Midah dah biasa lah tidur kat sini. Alah. Midah tidur lah kat sini. Tiap baby tidur kat sana. Hah? Yelah. Mai, lasak putih punya kunci dia orang. Sampai lepas-lepas muka aku. Baby jatuh katil, Re. Jatuh katil? Baby, kenapa ni? Makin lepam-lepam ni. Makin banyak. Baby buat apa malam tadi? Hah? Penyengat gigit ni nak kata apa? Penyengat gigit? Tolonglah simpanlah main silat-silat segala pengalir roti tu. Baby marah-marah ni kenapa? Penyengat gigit lagi ke? Mana dia penyengat? Mana? Iyalah. Memang penyengat. Ni. Hang tu lah ibu segala penyengat tau. Bukan tekat tu saja. Hang punya kaki tu. Berapa kali sipi-sipi dekat hidung aku, siap buat cekam lagi? Hang belum kenal je aku punya cekam saya 7.5. Baby, Midah buat ke semua ni? Midah buat semua ni. Habis tu siapa yang buat selama ni kalau bukan hang? Siapa yang tidur dengan aku selama 2 minggu kalau bukan hang? Ni. Nak cerita sikit dengan. Sebelum muka aku ni jadi tapai pulut, lebih baik kita berekor. Baby! Hey. Apa baby-baby ni? Aku dah malas dengan anak bulu telinga aku dengan baby-baby tu. Kalau ni aku nak cerita dengan. Aku dah tak sanggup lagi dengan dan aku bagi yang talak 3. Talak 3. Ku masih cantik seperti dulu. Jangan marah. Maya. Jauh ni? Jauh ke? Maya Andin lah. Kita pergi dulu. Abang pergi. Andai pun. Abang nak ayam pergi kerja, bukan apa. Abang ni cemburu. Tengok orang kat luar. Semua tengok ayam. Lagipun abang mampu. Ayam cakap kan apa? Tukar ni, nak baju kemang semangkuk. Ayam cakap je. Yang penting, ayam duduk kat rumah, ayam cakap dengan abang. Kat luar kat abang. Boleh? Sedap kuih ni. Pandai ayam masak. Air ni pun sedap. Kuih dengan air tu bukan ayam yang buat pun. Habis, siapa yang buat? Tu ha, kedai mamak kat depan tu. Takpelah. Yang? Yang? Ya Allah. Tadi mamak tu ada pandai-pandai ayam tak? Adalah. Ha,
Sebab itulah yang abang tak suka yang kerja. Sekarang ayah duduk rumah, jangan tengok abang dia. Abang, mau baru balik? Kenapa ni? Loh, kan abang suruh ayah tengok abang. Habis, ayah tak ada buat apa-apa kat rumah ni. Apa ayah nak buat, abang? Tak ada apa ayah nak buat kat rumah ni. Kenapa? Tengok. Tengok. Puas? Apa nak puas? Abang nak demam. Panas, nak demam. Loh, aku nak demam? Kenapa? Demamlah. Sebab ayah tengok abang? Habis? Abang tak nak ayah tengok abang lagi? Okey. Sebab hari ini, tak payah tengok. Okey? Betul? Tak payah tengok. Tak payah tengok? Ya. Tak payah tengok. Tak payah tengok. Tak payah tengok. Jangan menyesal. Betul ayah tak tengok abang lagi? Tak menyesal. Ayah tengok. Hai, siang kerja, malam pun kerja. Abang, cantik tak? Cantik. Tapi lipstick macam kurang kan? Kurang. Tu kan? Cantik tak? Okey. Kek sangat. Tak ikhlas. Kau tak ada rantai lagi ni, abang ni pun. Tak sesuai macam ni. Handbag rantai. Okey? Yang? Boleh tolong tak? Tolong aku. Sikit je. Tolong cepat sikit. Yelah. Tengok. Dua saat. Cantik tak? Cantik. Sebab mama memang cantik. So, kita makan kopi haus mana? Kat kedai mama, bawah tu. Kedai mama? Ya, kedai mama. Jom. Yang. Ayah apa? Matulah. Okey lah. Tidur lah. Okey. Masa aku bujang dulu, tak adalah sampai macam ni. Ni dah macam kena bom. Tapi beliau. Baru 2 minggu. Mungkin dia akan berubah kot. Ya Allah, tuanku. Moga-moga berubahlah dia, ya Allah. Abang cakap apa, bang? Tak ada apa. Tidurlah, eh. 'Lah ini, eh. Abang nak makan kasut. Ayah nak makan nasi. Lah, ayah masak je lah. Nah, mana ayah tahu masak, bang? Ni ayah dah penat-penat peluh-peluh macam ni. Mana boleh masak? Kita makan luar je, eh. Okey. Kita makan luar, eh. 1, 2, 3, 4. Jom makan luar. Tak perlu masak. Abang, abang tunggu ayah, eh. Ayah salin baju jap. Ya, okay? Abang tunggu, ya. Salin baju, ya. Sayang, apa? Memang aku makan luar. Satu lagi, ya. Real.
Jaga suami buat apa? Amboi, sedap bahasa kau. Atau kau cantik sangat. Tengok muka kau. Perempuan ganti, tak sedar diri, lambat lagi orang. Ha? Eh, kau yang tak tahu malu tau. Ha? Kau tak reti jaga suami, tu pasallah suami kau cari perempuan lain. Eh, hey, perempuan dia dah melampau ni, bang. Kesian kita anak-anak aku. Kalau aku fikir-fikirkan balik, nyesal aku nikahkan dia orang awal-awal. Muda-muda lagi dah janda. Tengok je lah Jun tu. Belum lagi sempat. Malam pertama? Hei! Asal yang kau suka sangat? Terbiak, mampus! Eh, okeylah macam tu, bos. Si Jun tu kan muda lagi. Ha, sekurang-kurangnya, saham dia tak jatuh, bos. Aku harap-harap saya dah takkan jadi macam tu. Seorang lagi macam dia. Awak jangan cuba main-main dengan saya. Betul ke, Neh? Okey, tak apa. Macam ni. Saya sanggup bayar berapa yang awak nak. Hello. Kenapa tadi tu? Awak diamlah. Diam? Nak air? Awak diamlah. Diam juga? Ya Allah, punya kepala lah dengan lelaki ni. Ah, bagi air suruh diam. Aku tanya suruh diam. Eh, ya Allah, tak tahu nak cakap apalah. Di mana? Oh, diamlah. Diam. Le! Di mana tu? Oh, diamlah. Diam lagi. Lagi aku ni seminggu buat perangai. Eh, tak berjadi ni. Kak Sali. Itu memang saya setuju sangat, bos. Oh, hey! Buta! Apa buta? Tak guna menjaga siap. Bukan yang aku. Abang. Gempa bumi ke Malaysia ni? Takkan Malaysia pun ada gempa bumi kot? Selalu tak bertutup pada ni, bertutup pula! Hei, sebaik tak ada orang. Tak malu aku. Tak kira lah Kak Sali, Kak Sali cakap saya kau hajar ke apa ke, saya tengah marah ni. Hei, marah panas. Allah, panas di dunia ni. Hei, geram ni. Cik Rok? Ya, saya. Marah? Ha, marah sangat. Cuba tarik nafas. Tarik nafas. Lambat. Tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Sila duduk. Duduk. Jadi, Kak Sali. Saya ni dah cuba ikut nasihat Kak Sali. Jangan syakwa sangka dengan suami. Berfikiran positif. Tapi suami saya tu makin menjadi perangai dia. Ada tak nampak petanda-petanda perubahan pada diri dia? Tanda-tanda tu memang ada. Tanda lahir. Apa macam-macam tanda ni kan? Tapi yang saya pening sekarang ni, dia tak bercakap. Tak bercakap. Kesian. Kesian siapa? Saya ke? Dia? Iyalah. Pasal dah bisu. Tapi tak apa. Saya faham. Ada apa-apa masalah ke? Kak Sali ni memanglah saja masalah. Kalau tak, takkan saya jumpa Kak Sali. Saya faham masalah tu. Faham tak apa, Yang diam sudah. Jadi Kak Sali tak payah tunggu apa-apa lagi, jalan bertugas. Jadi sekarang ni, Kak Sali ada apa masalah?
Kalau tak ada, saya balik dulu. Masalah? Ha. Saya ada masalah? Ah, tak ada. Itulah. Saya balik dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak gayanya, apa yang saya rancangkan, terpaksa dibatalkan. Bos. Bos jangan risau, bos. Bos terus kena niat bos tu. Yang kes ni, biar saya yang handle. Sekarang aku dah jadi bos. Tapi jadi bos mesti ada gaya. Aku takkan tiru si Sally tu. Macam mana gaya dia? Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tak ada. Aku ada gaya aku sendiri. Hello. Ah, bos. Waalaikumsalam. Ha? Eh? Beres bos, beres. Bos jangan risau. Ah, bos buat je umrah tu dengan sempurna. Eh? Apa dia bos? Ah, okey. Assalamualaikum. Memang panjang umur. Berapa lama lagi ni, Cak Lee? Ha? Berapa lama lagi aku nak kena tunggu? Cuba dengar dulu, saya nak jelaskan ni, Puan Roh. Kau ni boleh buat kerja ke tidak? Kalau Kak Sali, sekejap je tak lebat. Lembab betul lah kau ni. Pergi letak kat si debab ni. Lembab betul. Senang aku jadi penyiasat. Susah hati aku sekarang. Kena dengan tangan ni yang besar tu. Penuh muka aku ni. Apa aku nak buat ni? Apa aku buat sekarang? Yes! Saya selaku pemangku pengurus syarikat ini. Jadi, makjan-makjan sekalian. Amboi. Lembut nol di danggau? Hei, aku tak apa-apa janda tau. Yang excited sangat jadi janda tu. Ni ha, serabun ni. Hei, kita tiga-tiga janda tau. Hello. Hello. Boleh tolong diam tak? Ha? Bisnes mak korang dah nak lingkup. Kita mesti tolong dia. Dan buktikan kepada dia yang kita boleh. Aku tak risau. Lagipun, aku malas dalam niaga ikan tu. Kau tahu tak? Bekas laki aku tu asyik sabotase bisnes aku. Aku setuju tu. Bangga sangatlah kau boleh jual ikan tu. Saya setuju. Kau ada ni. Tuan bilang kau tak setuju. So, Charlie, aku tak kisah. Lagipun kita sekarang ni nak naikkan nama syarikat mak aku, kan? Apa nama syarikat? Sali Wanita Platinum. Saya setuju. Semuanya kau setuju. Apa benda yang kau tak setuju? Ha, okey. Kalau semua dah setuju, kita mulakan sekarang. Kita nak mulakan apa ni? Inilah yang kita kena bincang ni. Yes. Sekarang ni, kita gelarkan diri kita Charlie's Angels. Tak mengenal aku le. Charlie's Angels. Tak sesuai. Habis? Kita bergelar Salis Jandu. We'll be right back.
Hoi, bos. Oh, bos. Abang Ubat? Lunch hour, bos. Bau lupa makan. Kau ni tak habis nak. Relax, relax, relax. Aku ni bayar gaji kau untuk kau bekerja. Bukan kau nak melepak ke depan ni. Ha, sekarang ni, kau pergi parking kereta aku. Kereta? Ha, parkingkan sekarang. Parking? Ya, sekarang. Boleh. Telefon pula. Hello. Ya, 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 ya. Ha, malam ni kita jumpa tempat biasa. Ha, okey, okey, okey. Muka aku macam Demi Moore ke? Muka orang jahat ada tak? Ada. Demi Moore punya tek mata. Orang cakap betul-betul dia main pula. Sekarang baru puas hati aku. Baru padan muka Cik Saleh. Hah. 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 Duit upah aku mana? Kerja tak habis ni kau nak upah? Dah, tak ada, tak ada. Hei! Kira advance lah tu. Aku tak sengkit ni, tak ada duit. Kau tahu tak? Kerana engkau lah aku cuti kerja hari ni, kau tahu tak? Berapa kau nak? Bagi je berapa yang ada. Uluklah sikit. Hai! 100 saja yang boleh kau bagi? Kau pun cengkit juga ke? Ha? Eh, taklah baliklah. Balik, balik, balik. Okey. Okey kau cakap? Okeylah. Hey, sekarang ni aku dah dapat informasi yang tip-top. So, dah memang sah lah aku yang Lucy Liu tu. Cik Lucy Liu, tip-top tip-top juga. Tapi sekarang ni tempat biasa tu kat mana? Dan malam tu pukul berapa? Ha. Jeng-jeng. Malam tu selepas matahari terbenam dan sebelum pukul 1 pagi. Oh. Itu kita orang fahamlah. Tapi tempat biasa tu kat mana? Takkan dekat Coket kot. Malam tu sendiri. Pukul berapa? Dah sampai subuh. Jeng-jeng. Ha. Aku rasalah tempat biasa dia orang pergi mesti kat pasar. Kalau aku dekat Shopee Complex. Kalau kau Jun? Assalamualaikum. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan perhadirin sekalian. Waalaikumsalam. Selalunya ya, orang-orang kaya ni tempat dia mana ya? Ha, saya tahu, saya tahu. Tempat hotel, pusat-pusat hiburan macam kelab malam, karaoke. Hotel kau pandai je kata Shopee Complex. Apa pula aku yang cakap Shopee Complex? Kau yang cakap. Allah, minah ni. Hotel eh? Kalau macam tu? Apa tu? Melaporkan suspek sekarang sedang menuju jalan Nenggau. Roger Nanda. Hello?
Angel kedua melaporkan. Nampaknya sekarang ni dia sedang menuju ke Jalan Bukit Bintang. Jalan Bukit Bintang? Ya. Yeah. Ha. Tangga kat sana tu buat apa? Biasalah kan, cuci-cuci mata di bawah sinaran bulan purnama. Ya Allah ya Tuanku. Ada kebatuk dia nak cuci mata dia kata. Cuci mata? Betul-betul gila kuasa, gila jantan lah perempuan ni. Ah, dah lah Kak Ngah. Baik cakap pun tak guna. Hei. Eh, last tu apa ya? Oh, yang sama putih cakap tu. Ah, belasah lah bola-bola apa, bola-bola api. Ada out yang Power Rangers tu apa ya? Oh, out and Roger. Yelah, Kak Ngah. Roger and out. Kita akan mulakan penyiasatan kita sekarang. Lama awak tunggu? Lama juga. Jom. Jom. Ha. Macam mana sekarang? Kenapa? Ada apa-apa idea tak? Tak ada. Masuk. Eh. Kau buat apa ni? Ya Allah, kita ni nak menyiasat lah. Ini nak minum lah, bukan menyiasat. Yalah, kita minum sambil menyiasat. Ha. Yang awak tu, tak reti-reti ke? Tengok sana tu. Kan Encik Saleh tu kenal kat awak. Tak reti-reti. Nak duduk? Berdilah, berdiri. Betul lah. Mana? Ya Allah, gelap ni dunia. Kalau gelap, bukalah. Ya, apa-apa dia ni. Ya Allah. Boleh buka? Sekejap. Ah. Betul. Dah. Angah. Tak buahan. Mana? Memang tak ada. Adakah patut korang halau aku? Hei, korang ingat aku ni singkik sangat ke? Bukan masalah tak ada duit. Masalahnya, kita orang tak nak engkau ada kat situ. Eleh, macamlah aku tak tahu. Korang dua orang ni nak dating. Dating tanpa gangguan. Hei, tak kuasalah aku, eh? Eh, kau siap, eh? Nanti aku beritahu dengan Mak. Orang nak siasat, kau nak menggatal pula. Kuek, kuek. Hei, Kak Angah, cakap baik sikit tau. Kita nak menyiasat pun kita nak dating. Salong, tengoklah tu, Angah tu. Eh, yang kau kat situ buat apa? Well, adalah. Tengok, tengok. Dah, akak. Kalau memang tahu, dia tu memang nak menggatal tu. Dah. Sekarang ni, kita kena siasat. Siapa perempuan dengan Datuk tu? Kenal, Puan Rob? Macam pernah aku lihat ni muka, ya. Tapi di mana? Cuba ingat betul-betul, Puan Rob. Eh, kau ni. Kepala aku tengah serabut, kau suruh ingat betul-betul. Maknanya, laki aku ada skandal dengan perempuan ni, ya? Sabar dulu, Puan Rob. Kes belum selesai lagi. Jadi, saya rasa Puan Rob perlu bersabar. Memanglah saya ni bersabar. Kalau saya tak bersabar, dah lama saya ganyang dinner tu. Faham? Puan Rob, hari pun dah nak malam ni. Saya rasa elok Puan Rob balik. Malam-malam juga. Tapi saya nak awak settlekan semua masalah ni dalam masa seminggu. Kalau tak, saya ambil balik duit saya. Faham? Saya balik dulu. Aku sakit jantung. Apa? Macam pernah saya dengar lah ayat terakhir tu. Tak. Saya kata kes masih lagi tergantung.
Kes masih tergantung. Jangan awak saya gantung nanti, ya? Baiklah, ya? Pecah di perut, jangan pecah di mulut. Mati. Hai. Kalau pecah dalam perut, mestilah mati punya. Bodohlah kau ni. Kau ni memang tak faham peribahasa Melayu. Hello, 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 hello. I study in London before. Maksud aku, kalau Datuk tahu, mati kita. Faham? Yelah, tahulah. Nanti kau tak, aku tak tahu lagi berapa ramai orang gila yang nak langgar aku. Aku ni kau siapa ni? Lelaki tu ke perempuan tu? Puan Rok. Ya, saya. Puan Rokia. Puan Rok. Hmm. Ini ada bungkusan untuk Cik Saleh. Ingat? Bungkusan ni untuk Cik Saleh. Jangan sesekali cuba buka bungkusan ni. Faham? Jangan cakap. Biar saya yang cakap. Bungkusan ni untuk Cik Saleh. Ingat? Kalau faham, bagus. Ingat, untuk Cik Saleh. Okay. Fahamlah. Banyak kali faham. Eh, takkan dia orang macam tu? Habis orang yang aku tengok tu siapa sebenarnya? Hello, Cik Mida. Kalau kita dah tahu, tak payah nak siasat. Bila kita tak tahu, kita kenalah ambil tahu. Caranya? Okey. Cik Li tambah dengan Along, dengan Angah 3 masuk Jun 4. Takkan 60. Yelah, orang yang kita nak siasat ni ada 4 orang. Jadi, tak ada teriti lagi. Kita berempat kenalah siasat diorang. Tak faham. Ya Allah, Akak Angah. Hei. Angah. Akak. Kak ni kan harap dia cantik. Rambut ni, ya Allah, macam wig geram saya. Macam Barbie gitu. Tapi otak kosong. Amboi, makcik. Mentang-mentanglah kau dah cantik dengan mutiara pelbagai berbekalkan mata pasu kau yang murah tu. Kau kata aku otak kosong lah. Yelah. Yang betul. Sama je lah. Eh, mudah. Sekarang ni, apa yang Jun kata tu ada betul ni. Apa yang betulnya ni? Datang otak kosong lah. Lebih nampak. Pandai dia, tak berapa kosong lah. Tak. Pasal kes yang kita siasat tu lah. Ya. Habis macam mana, ya? Okey. Macam ni. Ya. Nak ke mana? Keluarlah. Tahulah keluar. Takkan masuk pula. Tapi ke mana? Kalau awak tak menyebuk, boleh tak? Bolehlah. Kadang-kadang tu. Tapi kan, saya ni susah hatilah tengok Le. Susah hati? Kalau awak susah hati, saya ni lagi susah hati tau. Tengok awak, double susah hati saya.
saya ni tak ada berlawa ke, Love? Eh, Love! Ya, Abang. Diam lagi. Ini apa benda lah ni? Kau tu buat kerja C di leak first. Kau nak cakap C ke? You will see. Ha, Kak Anga tu, baik-baik sikit. Jangan buat kerja lain pula. Boy, pandai bahasa dengan aku ni. Well, pandai sekarang. Syukur, Alhamdulillah. Hei, kuasa. Good luck, Kak Anga. Encik? Sandwich. Encik Syed. Syed? Bukan. Apa? Apa bukan? Awaklah Encik Syed. Ha? Tidak syak lagi. Bajunya juga yang sama. Sayalah yang telefon tu. Saya, Syasha. Apa? No. Jangan segan-segan. Saya tak kisah. Encik apa tadi? Syarif. You know lah kan. Syarif. Lebih kurang. You know? Jun. Okey ke? Ya Allah. Ada satu lagi. Korang ni kan aku tahulah nak buat kerja aku macam mana. Pergilah. Janganlah ganggu aku. Janganlah ganggu hidup aku. Aku tahu nak buat kerja aku. Pergi. Alhamdulillah. Sofia. Hai, ya Allah, lama ni tak jumpa. Lama aku tunggu. Awal siapa? Ah, tengok tu. Sofia kan? Ya. Eh, macam mana awak boleh tahu nama saya? Alah, kawan sekolah lama. Kata nak jumpa saya. Beria-ia dalam telefon. Ya Allah, peningi kepala aku. Bila mana pula tersesat kali ini. Sofia. Hai, bila masa pula saya nak jumpa awak? Janganlah macam tu, Sofia. Mentang-mentang nak kahwin dengan Datuk sekarang. Sombong kau, eh? Benci, Mak. Bila masa pula saya kahwin dengan Datuk? Eh, tak ke? Kalau macam tu saya ada peluang lah, eh. Hoi! Buta ke? Excuse me. Awak panggil saya buta? Awak tak kenal ke siapa saya? Saya tak kisah siapa awak. Penting saya nak ganti rugi. Ganti rugi apa ni? Sex harassment. Dalam bahasa Melayu, gangguan seksual. Awak dah gila ke? Tambahan satu lagi. What? Awak malukan saya depan orang ramai mengatakan saya gila. Akta 507.2 boleh dapat hukuman mandatory. Hukuman mati. Saya malas nak layan macam awak ni. Excuse me. Hei, kenal. Saya rajin nak layan awak. Eh, awak ni gila lah. Saya tak gila. Sekarang saya nak pergi toilet. Saya nak ikut. Jangan lama-lama ya. Jangan cuba nak alirkan diri. Cik Syarif, serius saya cakap, senyum awak memang menawan. Ya ke? Yes, cute gila empat banget. Oh God, sayangnya. Why not untuk pertemuan kita yang pertama ni, kita rakamkan saat-saat yang manis, kan? Sayang tau, cute-nya. You maintain sini macam tu. Sofia.
Sofia. Hish, apa ni? Sofia, Sofia, Sofia. Hei, macam ni lah. Siapa nama awak tadi? Tak payahlah. Au, au, au. Tak kira lah siapa nama awak pun. Saya kena pergi. Saya dah hal penting ni, ya? Sofia, dah lah macam tu. Cik, tolonglah cik. Apa lagi yang cik nak ni, cik? Saya nak ganti rugi saya je. Aduh, saya ada banyak benda nak saya nak selesaikan, cik. Ganti rugi apa ni? Tak ada. Cik, tolonglah cik. Ganti rugi apa ni, cik? Ya Allah, bayar je lah. Apa masalahnya? Aduh, ganti rugi apa ni? Ha. Cik Salih, kenapa ni? Tak tahulah orang gila ni. Suami awak? What? Suami saya? Not my taste. Jadi, kalau bukan suami awak, ayah awak? Whatever. Saya nak saman dia. Cik Salih, tolonglah sebelum saya ni jadi gila, tolonglah percepatkan conversation awak dengan perempuan. Saya tak larat lagi lah, Cik Salih. Tadi tu dalam orang gila, luar ni orang gila. Lama-lama saya yang jadi gila. Sabar. Saya saman awak juga. Dua-dua saya saman. Ah, nah, kat saya. Kat parking lah. Kenapalah awak? Sabar. Ni kat saya. Datang ofis saya besok, kita settle semua. Dah, jangan layan orang gila ni. Okey. Jom. Pergi, pergi berambus. Yang penting ganti rugi saya esok. Kak Long, mereka dah keluar. Cik Salih, nak pergi mana ni tu buru-buru? Sabarlah kalau ya pun. Eh, tak dia lah. Saya cuma rinsing je. Cik Salih, apa yang Cik Salih rinsingkan? Kenapa nak larikan diri? Siapa cakap saya nak larikan diri? Awak masih ada original kan? Cik Sari, saya ni berpegang pada janji. Bagus. Saya sebenarnya memang saya nak settlekan hal ni malam ni juga. Tadi kat dalam tu saya dah jumpa macam-macam punya orang. Sekarang ni saya punya mood pun dah tak ada lah. Apa kata kalau kita settlekan benda ni besok? Besok? Cik Salih, saya nak repeat one more time. Saya ni berpegang pada janji. Bagus. Besok kita jumpa. Cik Salih, ingat, masa depan Cik Salih terletak di tangan saya. Makin jadi kompleks pula jadinya. Kompleks mana, Kak Long? Pertama aku sogo. Aku ni lah. Aku cantik je. Tapi otak blue. Amboi. Kak Long tu apa kurangnya? Eh, Jun. Kau janganlah kena-kena dengan Kak Long pula, eh? Kau pun bendul. Eh, tolonglah jangan gaduh-gaduh. Bukan layan je. Janda yang tak berilmu ni. Apa yang dia tahu? Yang dia tahu basuh baju, basuh pinggan, dan basuh mulut Kak Ngah dan Kak Long tu. Juna nak beritahu sesuatu. Angah dan Kak Long, dengar sini baik-baik. Selama ni, Jun cukup bersabar dengan sikap Along dan Kak Ngah. Saya dah tak tahan lagi. Saya nak jelaskan di sini. Angah, Kak Long, bersyukurlah. Nasib baiklah Jun ni hormatkan Kak Long dan Kak Ngah. Cakap saya bendul. Sedangkan selama ni, pakaian korang, Jun yang cuci. So dalam korang pun Jun yang cuci tau. Tahu malu. Along Angah, dengar sini. Aku bukan seperti dulu. Ku bukan seperti dulu. Yeah. Saya janda kaya. Dan saya juga salis janda.
Rangga malam-malam macam ni. Mimet makin senang kes ni. Aku pun yang makin susah. Apa pula si Sophia tiba-tiba je masuk line? Yang si Sarip pula tiba-tiba je dalam minit gambar. Hei, pening. Saya betul-betul minta maaf ya. Minta maaf? Benda dah terlepas baru nak minta maaf. Yelah, masa dulu tu, masa awak buat, ada orang beringat? Tak, sajak dia cakap. Siapa yang lepas nanya? Saya ke awak? Ambo sedapnya mulut menunjukkan. Yelah, yang awak pandai-pandai tu pergi mengupah orang menyiasat tu kenapa? Yelah, saya ingatkan awak buat perangai lama. Mana taknya? Saya tanya, dia berkata, awak dia. Saya tanya lagi, awak dia. Saya ingatkan awak buat perangai lama lah. Sebab itulah saya pergi upah sebutlah penyiasat. Itulah awak. Tak habis-habis ingat saya ni jahat. Yang awak tu, baik sangat ke? Love, saya ni bukan baik je tau. Tapi terlajak baik. Baiklah juga pada awak. Benda tu dah tersebar ke? Yang dekat Kak Sali tu, yang ori je. Pastikan ori, baru beli. Ori? Yang ori. Biar betul je ni. Aku bukannya reti masa pinggan mangkuk ni. Dahlah makan macam beruk. Tolong mula je. Tolonglah rasuk. Sali sama-sama apa kan? Budak ni. Mana lah aku letak tu ni? Nak sumbat. Makanlah macam beruk. Ya Allah, Tuhan ku. Teruknya Alung dan Angga ni. Dia betul rayak lah kerja kat pasar kan? Aduh. Apa yang rayak? Tolonglah, Ella. Bosnya kat situ. Hantu. Badan ni geng kekorang. Tengoklah aku ni. Ya Allah. Aku tak tahu apa ni. Pun nangis juga. Tak payahlah awak nak pujuk saya jangan menangis. Saya ni makin dipujuk, makin pertama menangis hati saya. Kalau macam tu, Puan Rok, nangislah sepuas hati pun. Nangis. Jangan menangis. Bertenanglah. Saya pun tak nangislah. Puan Rok, sabar ya. Jangan risau ya. Kita dah sepakat untuk
menolong Puan Rok. Tolong? Tolong saya? Betul, ya? Betul. Nasib baiklah awak tolong saya. Kalau tak, pegantai terjejlah saya. Kalau macam tu, kita serupa. Serupa ke? Kita serupa. Ah, terima kasihlah banyak, ya. Saya dah nak sampai raya. Terima kasih. Sampai raya. Eh, raya ke? Eh, kenapa awak berdua buat macam tu? Awak pun sama. Aku ingat aku saja nak buat benda-benda macam tu. Mestilah sebab kenapa aku buat macam tu. Habis, kalau tak ada orang macam kami ni, macam mana korang semua nak cari makan? Lah, kenapa pula? Hey, yelah. Dah tak ada kes nak siasat. Kes murah macam ni pun jadilah. Yelah, tapi ni melibatkan maruah orang. Habis ingat, kita tak ada perasaan. Kita orang haiwan. Kalau ya pun awak tu bukan haiwan, kenapa awak buat macam tu? Satu, Cik Saleh tu sombong sangat. Ini je cara nak ajar dia. So, kira kes ni selesai lah, eh? Eh, belum. Kita macam mana? Ngadu tau. Kes kita pula. Sebenarnya, saya ada satu lagi kes yang awak semua tak tahu. Cinta lah Kak Long. Tengok saya. Kak Long pun rasa nak bercinta lah. Ya Allah. Jadi Jun macam mana? Kau macam mana, macam mana? Habis, takkan laki kau pun aku nak cari kau. Apa salahnya? Ini jadikan satu pengajaran bagi awak berdua. Nasib baik tak terlepas ke tangan anak cucu. Kalau takkan ke aibnya. Cukuplah tu Kak Saleh, cukuplah tu. Tak larat saya nak dengar, cukuplah tu. Udah-udahlah. Sebenarnya Kak Saleh, kami berdua ni cuma nak buat sebagai bahan akib. Simpanan peribadi. Simpanan peribadi. Bos, saya keluar dulu, eh. Dah tengok ke kita orang? Malu je saya lah. Tak apa. Malu sekarang tak apa. Kalau malu akan datang. Satu kes dah selesai. Lega aku. Memanglah lega. Jun, kenapa ni? Apa kenapa? Abang tu seronoklah. Dah ada orang baru. Apa pula Jun cakap ni? Bukan Jun tak tahu. Abang sekarang tu tak ada lamun cinta. Dah jatuh cinta dengan dia tu. Oh, ni ada kes barulah ni. Kes baru? Kes cemburu. Memanglah kita cemburu. Jun. Jun, sebenarnya hati abang dekat Jun seorang je. Jangan Jun risau, eh. Betul. Betul. Sumpah. Sumpah. Macam tak ikhlas yang sumpah dia dulu. Yelah. Sumpah. Bolehlah. Jun, abang nak jumpa klien sekejap. Jun naik dulu, eh? Ya, memang Jun nak naik dulu. Ha, abang. Jangan main mata. Ya, dia rasa kan? Siapa lagi yang tengok benda tu? Ish, awak ni. Saya kenal sangat dengan Sofia tu. Main-main je lah tu. Yeay, menyanyut tinggi nampak Sofia tu. Ada apa-apa ke? Dah mula dah. Yelah, macam ada apa-apa je. Cakap orang tu baik lah, apalah. Biasalah, baru-baru nak usah macam tu. Sini, jom kita nak atas ni, Sini. Apa? Sekejap. Apa saya tak ingat macam lembu ni? Sekejap. Hei, Sini. Apa hal ni? Ha.
nak kena kaunseling lagi. Meh, bagi. Eh, tak nak lah. Sekejap je. Kaunseling lagi. Ayah nak jaga ayah. Serang je. Oh my god. Dialog. Dialog konti like my ex-boyfriend. Huh? Pandai je ex-boyfriend. Ah. Ex-husband lah. Ah. Eh, sini pula. Abang ni cukup lah. Eh, katanya. Salahkah? Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul, Sofia. Macam sangat betul. Macam tak niat pun nak berapa. Dia nak kahwin. Bukannya makcik tinggalkan dia. Betul ke cerita tu makcik? Betul. Sebenarnya... Kenapa? Sofie pun dendam ke ayah juga. Jangan nangis, jangan nangis. Kerana ayahlah Sofie ada janda tiga kali, makcik. Jadi sekarang Sofie ada janda lah, ya? Oh, makcik dah tiga kali. Oh, kita sama. Serupa janda. Tapi Sofia nak lawan bisnes makcik. Hei, jangan Sofia. Kalau melawan orang tua tu, dari segi apa pun, kalau kata lawan aja, berdosa, neraka, mati masuk neraka. Ha, apa kata Sofia kerja dengan makcik? Ha, anggap je makcik ni macam mak Sofia. Jangan fikir lama-lama Sofia. Nanti otak tu karat. Ha. Jeng 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 jeng. We are partners. Yes. Dagar dah. Hey, kau nak ugam aku pula? Oh my god. Tak. Alo alo alo. Trish tu just. Tak baik. Tak baik menuduh yang bukan-bukan. Berdosa. Nanti mati masuk neraka. Yang sebenarnya, Sofia ni adalah adik-beradik korang semua. Satu mak lain bapak. Ha? Lain bapak? Mak yang mana? Bukan. Satu bapak lain mak. Satu bapak. Oh, jadi kita ni adik lah. Oh, my sister. Sofia, saya tanya sikit boleh? Boleh. Macam mana Sofia boleh jadi janda? Janda. Ha. Oh. Sofia dah jadi janda 3 kali dah. Suami Sofia yang pertama mati, yang kedua dia lari, yang ketiga Sofia ceraikan. Awak ceraikan? Oh. Betul-betul lah awak ni. Well, case pun dah habis, so I'm so happy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah,
perempuan rupanya. Ku sangka kan. Selamat petang, Mak Jan, Mak Jan. Kita ada kes baru. Allah, face-nya. Gue excited dari Mak Janda ni. Tempat nak melawar kau. Sempat aku nak bercinta. Si. Kes baru. Kes apa, bos?